Nah guys, buat kalian yang mau nyari aksesoris handphone termurah, kalian boleh aja cek di toko kita, nama tokonya itu. Kalian langsung aja masuk ke pencarian, terus cari aja spare part HP murah. Spare part HP murah. Nah ini dia ada yang paling atas ya guys, spare part HP murah Jakarta ya. Kalian langsung aja ke... Halo teman-teman, baca aja di channel spare part handphone. Di video kali ini kita akan review produk ya. Kali ini ada ini tempered glass anti blue 10D untuk Realme C2. Nah di sini aku bakalan bikin dua part video gitu. Yang pertama kita review dulu produknya ya, apa aja sih detail produknya ini dan juga terbuat dari apa, kita akan bahas di part pertama. Lalu yang kedua, part kedua kita akan memperlihatkan cara pasangnya dengan baik dan juga benar ya. Nah di part 2 kita akan pasang dan juga gimana sih setelah memakai tempered glass blue, kalian tunggu aja ya video selanjutnya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman kalian dan juga untuk subscribe channel ini biar terus berkembang ya. Dan ini juga tempered glass ini harganya terjangkau, buat kalian yang pengen tahu harganya berapa langsung aja cek di spare part HP murah, nama toko kita yang semua harganya tuh murah banget ya. Dan ini juga rekomendasi banget karena ini tempered glassnya aman banget buat kalian yang mempunyai mata yang mulai tidak sehat ya, bisa dibilang gitu. Nah ini tempered glass anti blue ini bakalan melindungi mata kalian dari sinar UV handphone kalian gitu ya. Jadi ini bakalan rekomendasi banget. So kalau kalian penasaran apa aja sih spesifikasi dari produk ini, kalian tonton terus video sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe dulu dan tunggu part 2 nya cara pasangnya. Oke, kita lanjut aja ke videonya. Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel spare part handphone ya. Balik lagi kita akan review produk guys ya. Kali ini ada tempered glass anti blue. Ini tempered glass anti blue 10D ya. Nah ini tuh untuk Realme C2 ya. Nah di part pertama ini kita akan perdalam tentang produknya dulu ya, sebelum nanti kita ke part 2 cara pasangnya dan juga gimana sih setelah memakai tempered glass ini gitu ya. Oke, jadi guys, ini adalah tempered glass anti radiasi, merupakan glass yang khusus bertujuan untuk melindungi penglihatan atau mata kalian ya saat menatap layar handphone kalian gitu. Oke, jadi ini tuh beda dari tempered glass yang lainnya ya. Kalau kalian perhatikan nih, ini ada blue atau yang warna birunya gitu ya, karena emang bertujuan untuk melindungi handphone kalian atau mata kalian sinar UV handphone kalian ya. Jadi guys, ini udah jelas ya. Jadi tempered glass ini dirancang untuk mengurangi paparan sinar atau silau yang meningkatkan kontras, mengoptimalkan gitu ya, agar penglihatan kalian itu biar tidak mudah lelah ya. Dan ini bakalan membuat nyaman lah ya, karena handphone kan benda yang sering kita pakai gitu ya, entah itu pas bangun pagi atau pas mau tidur juga ya, jadi itu kita nggak akan bisa lepas. Nah untuk itu kita nih dari toko kita menyediakan tempered glass anti blue ini untuk melindungi mata kalian ya saat bermain handphone gitu ya. Oke, jadi ini adalah tempered glass anti radiasi untuk menggunakan lensa dengan pelapis anti reflektif gitu ya, atau AR gitu. Jadi lensa ini yang mengurangi silau dengan meminimalisasi gitu jumlah cahaya yang memantul dari permukaan depan gitu ya. Nah, karena cahaya yang menyilaukan adalah penyebab utama mata lelah, jadi kalian wajib banget sih pakai tempered glass anti blue ini ya. Apalagi nih kalian yang ada anak kecil ya, yang sudah kecanduan main handphone ya sejak dini, kalian boleh nih pakai tempered glass anti blue biar bisa meminimalisasi gitu, biar mata anak kalian itu tetap aman gitu ya. Tapi tetap aja jangan terlalu sering bermain handphone untuk anak kecil gitu ya. Nah untuk lapisannya ini dari kaca 9H gitu ya. Jadi kaca 9H itu yang benar-benar kuat banget sehingga memberikan perlindungan tinggi untuk layar handphone kalian ya. Ini kuat banget guys ya, ini kuat banget nih.
ini 10D ya. Oke. Nah, untuk fiturnya sendiri ya, tempered glass ini ada delicate touch, yaitu bagian belakang kaca dilapisi silikon adhesif yang kuat, jadi membuat proses instalasi menjadi gampang dan melekat dengan sangat rapat. Terus juga ada surface hardness ya, jadi bagian atas kaca mempunyai hardness hingga 8-9H gitu ya, jadi 3 kali lebih kuat dibanding dengan kaca biasa ya. Aku bilang nih, ini kuat banget, bahkan benda tajam seperti pisau pun tidak akan menggores kaca ini ya guys, ya, saking kuatnya tempered glass ini. Wah, keren sih. Jadi ini wajib banget sih kalian pakai. Selain aman, nyaman, juga ini kuat ya. Jadi bisa dipercaya lah ya produknya. Oke. Dan di sini juga ada oleophobic coating ya. Kaca mempunyai lapisan oleophobic yang mencegah jejak tangan atau sidik jari, debu atau benda-benda lain sehingga membuat kaca lebih gampang dibersihkan gitu ya. Gitu. Jadi ini bakalan gampang banget dibersihkan ya. Tuh. Guys. Dan juga ada ARC tempered glass. Jadi pinggiran tempered glass memiliki lekukan sehingga nyaman untuk dipegang dan tidak tajam ya. Ini tidak tajam, dia melindungi dari sudut manapun gitu ya. Ini ada lengkungan di sini. Ini tidak tajam ya. Jadi ini cocok sih bagi kalian yang punya anak yang sudah candu banget main gadget ya. Ini rekomendasi banget. Ini untuk Realme C2. Di part 2 kita akan pasang ya. Kita akan pasang. Nah, dari packaging yang nanti kita kirim, isinya ada tempered glass, terus juga ada bubble wrap, terus juga di sini tersedia ada 2 tisu basah dan juga tisu kering ya. Jadi ada 2 gitu ya, wet dan dry. Jadi ini buat membersihkan layar handphone kalian gitu ya. Oke guys, jadi ini cukup rekomendasi banget lah ya buat kalian nih. Tempered glass anti blue 10D ya, yang menggunakan tempered glass 9H yang benar-benar kuat banget. Ya, ini bakal benar-benar kuat banget guys. Oke, jadi buat kalian nih langsung aja yang pengen coba barangnya, langsung aja ke spare part tempe murah, nama toko kita yang semua harganya tuh murah banget ya. Selain tempered glass, kita ada case, backdoor, dan pokoknya aksesoris handphone termurah kita jual ya. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa untuk like, share video ini dan juga subscribe. Oke guys, see you next video.